Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kembali Allah Azza wa Jalla bertemukan kita di acara kesayangan kita yaitu acara kajian kitab ya syarah al aqidah al wasitiyah syarah al aqidah al wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan pada pertemuan yang lalu ya sudah kita sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al Rahimahullah Bahwa memang uh, Iqrar ya Iqrarun Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam Sebelumnya sudah kita sampaikan Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan uh, Sifat Allah Azza wa Jalla Itu terbagi kepada tiga uh, Metode ya pertama metode kaul yaitu perkataan beliau Wasallam dan ini sangat banyak Di antaranya nabi saw mengatakan Rabbuna Allahul ladzi Fis ah, ini kan sifat ulu bagi Allah kan di, di ketinggian yaitu di, di langit kemudian takut dasa ismuhu ya suci eh, maha suci is, namanya ah, gitu kan dan seterusnya dan seterusnya itu secara kaul ya Nabi SAW menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah SWT melalui uh, lisan beliau ataupun perkataan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam namun ada juga al fi'lu yaitu uh, apa namanya ini perbuatan ya perbuatan beliau sallallahu wasallam ketika di haji wada umpamanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya Uh, mengisyaratkan ke langit dengan telunjuknya sekali sekaligus mengatakan Allahumma syahad ya Allah saksikanlah yarfa'u uh ila sama beliau mengangkat jarinya ke langit ya wayak wayang kutuha ilan nas dan dia menunjukkannya ke manusia Allahumma syahad Allahumma syahad gitu ya Allahumma syhad ah gitu jadi uh, beliau sallallahu alaihi wasallam ya Uh, menunjuk ke langit. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Azza wa kata Asyik Muhammad bin Salih Hada wasfullahi ta'ala bil ulu antariqil fi'li. Ini adalah merupakan penyipatan atau uh, menyampaikan sifat Allah Azza wa menjelaskan tentang sifat Allah yang disebut dengan ulu, ketinggian. Ya dalam doa-doa kita pun sering kita sampaikan dalam tikir uh, rukuk dan sujud kan. seperti di dalam zikir sujud ya umpamanya subhanahu rabbil a'la wa bihamdihi atau subhanahu rabbil a'la saja gitu kan maha suci rabbku yang maha tinggi yang maha tinggi maha tinggi dalam Al-Qur'an a'la ya dan seterusnya dan seterusnya jadi banyak sekali terkait dengan masalah itu tapi ini akan menjadi fokus kita di dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam dan ada juga beliau sallallahu alaihi menjamak mengumpulkan antara perkataan ya dan juga perbuatan seperti ketika Allah ketika uh, beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah azza dalam surah an-nisa ayat yang ke-58 innallaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat maka beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan katanya ibhamahu yaitu jari uh, ibu jarinya dan uh, yang mengiringinya itu telunjuknya ke matanya jadi begini innallaha ya inna allaha kana sami'an basira sami'an basira Allah mendengar Allah melihat ah gitu jadi begini Nabi SAW melakukan hal ini untuk menjelaskan bahwa Allah SWT memiliki sifat sama wal basar ya bahwa beliau adalah uh, bahwa Allah SWT adalah uh, maha mendengar maha mendengar dan maha melihat jadi di sini kata Syekh wahada isbatun ithbatun wal Ini adalah sebuah penetapan sifat sama dan basar bagi Allah dengan cara al qaul wal fiil. Jadi beliau mengisyaratkan dengan qaul wal fiil, yaitu perkataan dan perbuatan beliau dengan cara begini. Ini perbuatan. Sementara qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kemudian dalam iqrarnya, yaitu iqrar di sini maksudnya adalah pengakuan, ya pengakuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sallallahu wasallam dalam riwayat Imam Muslim bertanya kepada seorang budak jari ya mengatakan yakni Allah di mana Allah qalat fis sama ya berkata seorang jari budak perempuan itu mengatakan Allah azza wajalla berada di langit ya kemudian faqarra nabi me, me, apa namanya mengakuinya ya waqala a'tiqha wa a'tiqha Kata Nabi s.a.w. kepada Tuannya yaitu Muawiyah bin Hakam al Sulami uh, merdekakanlah budak ini. Kalau kita lihat uh, uh, apa namanya nih uh, kelanjutan hadisnya fa'inna hamuk minah merdekakan uh, budak ini karena dia adalah seorang yang mukminah seorang yang beriman wanita seorang wanita yang beriman. Jadi ini yang pembahasan kita yang terakhir. Jadi intinya bahwa Nabi SAW menetapkan sifat bagi Allah SWT dengan tak dengan tiga metode dengan tiga cara dengan al dengan al fiil ya dengan ikrar bahkan ada SAW boleh boleh kita bagi menjadi empat sesungguhnya beliau juga menjama atau mengumpulkan antara al dan al sekarang kita lanjutkan kembali ke kuat Azani Allah taala wa yakum jamian para pemirsa salam tv yang masih setia dan penonton yang masih Berbahagia ya, mengikuti acara uh, kita saat ini, yaitu acara kajian kitab syaksi, yaitu uh, kajian kitab, uh, apa namanya, syarah Akidah al wasatiyah Ya, Allah, "Kita akan melanjutkan uh, apa yang disampaikan oleh Syekh Ulisrael, Nabi Ibrahim, Allah." Nah, kalau kita lihat matanya pada waktu-waktu itu yang sudah mungkin agak lama, ya, karena sudah agak panjang pembahasan kita. Min al-iman billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin min wa min ghairi takyifin wala tamtsilin ya kita di antara bentuk keimanan kita kepada Allah azza adalah kita beriman ya dengan nama yang telah Allah azza nama yang telah Allah azza ya kita beriman dengan sifat yang telah Allah SWT sifatkan dirinya dalam Al-Quran atau telah disifatkan Allah SWT oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW. Nah, itu itu sudah kita panjang lebar membahasnya. Tapi lanjutannya adalah min ghairi tahribin ini matanya, matan laqidah wa setiahnya. Min ghairi tahribin wa la wa min ghairi takyifin wa la Jadi kita menetapkan sifat bagi Allah SWT sebagaimana Allah SWT telah tetapkan dalam Al-Quran atau telah ditetapkan sifat tersebut oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW tanpa empat perkara ini. Pertama, negeri tahripin tanpa ada penyimpangan, tanpa ada menyelewengkan. Ya, tanpa ada penyimpangan, tanpa ada penyelewengan. Walau ta'atilin tanpa pengingkaran. Walau negeri takipin tanpa membagaimanakan atau menggambarkan sifat itu. Kemudian walau tamsilin dan juga tidak menyerupakan. Jadi empat hari ini harus dijauhi dalam kita beriman dengan asma dan sifat. Ya, tidak boleh kita tahrif. Tahrif itu artinya mengubah, menyimpangkan, ya, menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya. Wala ta'tilin enggak boleh juga ta'til yaitu mengingkari. Wa min ghairi dan juga enggak boleh membagaimanakan, menggambarkan sifat itu. Tangan, bagaimana tangan Allah? Enggak bisa. Jadi kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Tapi maknanya kita paham. Tangan kita bisa maknai tangan, kita ngertilah tangan gimana gitu kan. Tapi bagi Allah SWT bagaimana tangan Allah SWT ini nggak bisa. Jadi kami syai'u wa huwa basir. Ya. Jadi tidak ada yang serupa bagi Allah SWT. Sementara Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian wala tamsil dan juga tidak menyerupakan. Jadi tidak ada kita serupakan ya apa namanya sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi apa yang terlintas dalam benak kita tentang Allah Subhanahu karena sifat ini kan disebutkan Allah punya dalam riwayat dikatakan punya tangan, punya mata, ya, punya betis, kemudian juga punya kaki, ya. Ini mungkin terlintas bagi kita oh begini enggak, enggak bisa. Apapun yang terlintas selesai kami sedih syi. Tidak ada yang serupa ya dengan Allahu Azza wa Jalla. Kita lihat syarahnya ikhwati fillah wa jami'an. Para pemirsa Salam TV yang masih setia dan berbahagia mengikuti acara kajian kita, kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Memang harus saya akui bahwa kajian ini sedikit agak berat ya. E, tapi saya yakin dan percaya kalau antum mengikhlaskan niat karena Allah Majidala, Allah akan mudahkan, Allah akan bantu ya untuk kita memahami dengan baik ya karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Majidala untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik? Tentu kita harus faham tentang agama ini. Karena kalau kita tidak paham tentang agama ini, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allahu Azza Wajalla? Ikhwatulbilal Taala wa iyyakum jamiat. Kita lihat syarahnya. Dihasil jumlah bayanu sifati. Dihasil jumlah di bayanu sifati imani ahli sunnati bisifatillahi Taala. Nah. Di dalam jumlah ini, artinya dalam kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, min ghairi taqyifin wala tamthilin. Ah, itu kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Dalam kalimat tersebut ada penjelasan sifat beriman. Penjelasan bagaimana tentang bentuk keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat Allah SWT. Jadi disinilah merupakan sikap tegasnya Ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya dalam berhadapan dengan asma dan sifat apa sikap mereka yaitu tidak tahrif tidak taktil tidak takyif dan tidak tamtil nah, ini tidak boleh empat perkara ini Ya empat t lah boleh kita bilang begitu ya tidak boleh tahrif tidak boleh taktil tidak boleh takyif dan tidak boleh tamtil ya tidak boleh mengubah ya atau menyimpangkan maknanya tidak boleh mengingkari nggak boleh membagaimanakan atau menggambarkan dan tidak boleh menyerupakan fa ahlu wal biha imanan khalian bin hadil umur al arbaah maka kalangan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan sifat-sifat uh, Allah SWT, keimanan yang tidak ada di dalamnya empat perkara ini itu keimanan tanpa tahrif, keimanan tanpa tatil keimanan tanpa takyif dan keimanan tanpa tamtil, ah ini dia. Jadi empat perkara ini tidak boleh pantangan gitu kira-kira ya. Dalam mungkin kalau kita berobat ke dokter gitu kadang-kadang kata dokter empat tangannya nggak boleh pak ya selama minum obat ini jangan dulu dimakan ini, ah karena nanti obatnya nggak berfungsi, ah gitu kira-kira. Jadi ada pantangannya, ada pantangannya, gitu ya. Sebagaimana bunga putri malu, kalau disentuh dia bagaimana layu, Aha, gitu kan? Jadi pantangannya apa? Pantangannya jangan disentuh, ah, gitu ya. Sama seperti apa namanya nih chat ya, chat kalau masih uh, baru ya, belum dia uh, kering, jangan disentuh. Karena kalau sentuh nanti jadi ini jadi apa namanya ini uh, rusak dia ya, nggak mulus lagi tembok ataupun uh, apapun yang dicat gitu ya, sebelum kering jangan disentuh. Ah begitu. Ikhatifillahi jazani Allahu taala wa iyakum jami'an Jadi keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada empat perkara ini. Jadi tidak boleh ada tahrif, tidak boleh dalam terkait dengan keimanan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til, ta tidak boleh takyib dan tidak boleh tamthil. Baik. Kita akan lihat penjelasan Syekhul, uh, Syekh, uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaybin rahimahullah. Terkait dengan uh, empat perkara ini. Kita lihat. Pelan-pelan ikhwati fillah la'azani allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk memahami perkara ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, tahrif. Apa dia maksud tahrif? Yaitu at-taghir, merubah. Dengan tahrif itu maksudnya merubah. huwa imma lafziyun wa imma ma'nawiyyun. Jadi tahrif itu ada dua. Ada tahrifun lafzi. Ada tahrifun ma'nawi. Ya. Tahriful lafzi artinya adalah secara lapas. Lapasnya yang diubah. Ma'nawi maknanya yang dirubah. Wal ghalibu anna tahrifa al lafzi la yaqa. Secara umum bahwa tahrif. ya, al lafzi. Pengubahan secara lapas itu tidak terjadi. Katanya tahriful lafzi itu nggak akan secara umum nggak terjadi ya. Wa idawakaa fa inna min jahilin. Kalaupun ada terjadi tahrif al-lafzi yaitu pengubahan Lapas, kalaupun ada terjadi itu terjadinya itu atau adanya itu dari orang-orang jahil. Nah itu biasanya terjadi yang disebut dengan tahrifu al lafzi. Tahrifu al lafzi. Allahu taala wa jamian. Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana bertahan terus di salam tipis, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah wa jami'an. Jadi, tahriful lafzi itu tidak tidak terjadi kecuali dari orang-orang jahil. Yaitu tahriful lafzi artinya mengubah bentuk lafaznya, mengubah bentuk lafaznya. Yakni taghyiru yaitu merubah bisa saja harokatnya. Bisa lafaznya, bisa harokatnya. Kalau kata Syed di sini, uh, syakalnya itu harokatnya. Pemathalan sebagai contoh dan yakul alhamdulillahi rabbil alamin. Maka engkau tidak akan menemukan seseorang yang mengatakan alhamdulillahi alamin. Padahal benar kan alhamdu gitu, pakai dhamma. Ya. Kalaupun kita dengar ada alhamdulillahi alamin itu berarti orang jahil. Bi fathiddal dengan dipatahkan dal yaitu alhamda. Ila idza kana jahilan kecuali orang itu orang yang bodoh. Hadal ghalib itu yang biasanya. Artinya dia belum Uh, belajar ya dengan baik gitu ya. Uh, maka dia sering mengubah bentuk uh, ataupun mengubah uh, apa namanya ini harokat ya dalam membaca Al-Quran diantaranya. Seperti alhamdulillahirobbilalamin atau uh, ada orang juga yang uh, mengubah ya seperti di dalam bacaan Ghairil Ghairil itu ghain tapi kadang-kadang dibaca khairil ini berbahaya. Jadi kita katakan khairil magdubi bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah bukan pula orang-orang yang kau sesatkan tapi akhirnya khairil ya sebaik-baik orang yang kau murkai dan ya. sebaik-baik orang yang kau sesatkan ini, ini bermasalah ya jadi ini eh, biasanya terjadi eh, karena kejahilan ya karena apa namanya mungkin nggak belajar tajwid nggak belajar makhorijil huruf ya dan seterusnya dan seterusnya tapi kata beliau kalaupun ini terjadi biasanya dari orang-orang jahil saja ini disebut dengan tahrifu tahriful lafzi ya itu mengubah lafaz atau mengubah bentuk syakelnya ataupun harokatnya. Lakin tahrif maknawi hualadi fihi kathirum Tetapi tahriful maknawi yaitu perubahan makna itu yang banyak terjadi dari kalangan manusia. Jadi ada pun tahriful lafzi itu sedikit. Tapi yang banyak ini adalah ta'rif, tahriful ma'nawi. Yaitu tahriful ma'nawi artinya pengubahan secara maknanya. Maknanya yang disimpangkan, maknanya yang diselewengkan, maknanya yang diubah. Ini yang banyak terjadi dari kalangan manusia. Fa'ahlu sunnati wal jama'ati imanuhum bima wasafallahu bihi nafsahu khalin min tahrifi yakni tagiri lafzi awil ma'na. Maka Ahlus sunnah wal jama'ah keimanan mereka dengan yang Allah SWT sifatkan dirinya itu sunyi dari tahrif. Sunyi daripada tahrif yaitu apa? Sunyi daripada perubahan. Yakni perubahan lafaz ataupun makna. Artinya bahwa keimanan ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan sifat Allah. Sebagaimana Allah SWT telah disipati dirinya dalam Al-Quran atau telah disipati oleh Rasulnya yang mulia Muhammad SAW dalam hadisnya. Itu sunyi, tidak ada. Tidak ada ditemukan tahrif. Yaitu tahrif artinya adalah mengubah lapas atau makna. Tidak. Jadi mereka amiruha e kamajaat. Yaitu lewati sebagaimana dia datang sebagian ulama mengatakan kiro atuha Bagaimana kita membaca asma dan sifat itu itulah tafsirnya. Kalau Allah katakan tangan, berarti itulah tangan. Tapi tangan yang sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah beda dengan tangan makhluk. Ah begitu aja, ya. Nah, jadi alusional jamaah bersih, clear and clean, ya. Jadi tidak ada e terkait dengan perubahan-perubahannya itu tadi empat hal itu nggak ada. Tidak dikenal dalam kamus mereka terkait dengan keimanan ini. Tidak ada tahrir, tidak ada ta'atib, tidak ada takyib, dan tidak juga tampil Nah, begitu ya. Wa taghirul ma'na yusammihi al nabihi ta'wilan. Ya. Taghirul ma'na, mengubah ma'na. Ya, yusammihi al Dinamakan oleh orang-orang yang mengatakannya sebagai takwil Sebagai takwil Jadi, menurut mereka, mereka pada dekatnya mentahrib gitu kan Tapi mereka membahasakannya dengan bahasa yang halus Ya Mereka katakan diri mereka adalah takwil, Wa yusamuna amfusahum bi ahli ta'wil Mereka menamakan diri mereka dengan ahli ta'wil Sama seperti kita hari ini Ya Pelacur Ya pelacur Wanita penzina Laki-laki penzina Itu kan e, biasanya dikatakan apa ya e, Sekarang ini bukan kita katakan pelacur gitu Tapi dikatakan apa Dikatakanlah dia pekerja Pekerja seks komersial ya PSK gitu ya jadi bahasanya dihaluskan dia kan pekerja juga jadi pekerja sekomersial komersial eh, gitu kan ada juga disebut dengan Allah apa namanya ini disebutlah eh, apa namanya ini istilah-istilah yang halus sehingga orang juga nggak 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 gilau ya nggak ilpil gitu kira-kira ya dengan istilah-istilah itu padahal kakaknya mereka adalah sedang mentahrif ya sama seperti sekarang ini korupsi gitu itu kan bahasanya sederhana disederhanakan dihaluskan padahal yang benar maling gitu kan ah gitu ya maling jadi ini apa e, penghalusan ya penghalusan bahasa sehingga orang pun tidak terlalu apa ya tidak terlalu e, apa namanya tidak terlalu takut dengan istilah itu bahkan kadang-kadang bangga gitu ya, dianggap sebagai seorang yang koruptor gitu kan padahal itu maling sebenarnya kan ah gitu ya Baik, jadi mereka menghaluskan bahasanya mereka menyebutnya sebagai ahlu ta'wil. Ah, li ajli an hadal kalama si tal qabul. Ya, karena mereka ingin menghiasi perkataan mereka dengan hiasan penerimaan. Atau melumuri perkataan ini dengan pelumuran yang uh, al qabul. Sehingga diterima orang. Karena kalau bahasa ta'wil itu lebih ringan dan lebih tidak menakutkan kalau kita bahasanya tahrif. Ah, gitu ya. Kenapa? Di Syekh, Syekh Utsaimin menjelaskan di sini lihat ta'wila la tamfiru minhun nufus. Ya, au la tunfiru minhun nufus. Karena ta'wil itu tidak membuat jiwa ini lari, wala dan juga tidak benci gitu. Kalau dengar kata ta'wil, dengar kata uh, ini uh, ya, bahasa mereka ta'wil ini, ini jiwa kita juga enggak enggak mau lari gitu. Artinya ya, selo aja, enggak ada masalah dengan kalimat ta'wil gitu. Wala takrahu dan juga tidak membenci. Sama sekarang ini. Sama seperti sekarang korupsi. Orang juga terlalu tidak terlalu ini kan. Tidak terlalu jijik ya dengan istilah itu. Tapi kalau kita bilang maling. ah itu kan orang. Wah gitu. Biasanya sekarang ini kan. Yang masih dikatakan maling kan apa. Maling-maling uh, kecil ya. Pencuri ayam dikatakan maling. Maling kereta. Maling gas. Maling apa gitu. Tapi kalau korupsi yang miliaran itu ya nggak dikatakan maling justru gitu kan lah, apalah gitu ya bahasa-bahasa yang nggak menakutkan, bahasa-bahasa yang nggak menjijikkan, bahasa-bahasa orang membuat tidak membuat orang ilpil, tidak membuat orang jadinya apa ya, gilau gitu, nggak, Ah ya, sehingga e, bahasanya dihaluskan orang pun nggak nggak takut lagi dengan masalah itu. Padahal itu kan e, berat sesungguhnya kan, membuat malu dan sebagainya. Tapi orang ya dengan bahasa ini tadi ter, ter, ter terobati gitu ya. Seperti takwil ini, padahal mereka tahrif. Tahrif artinya merubah lapas atau makna, kan itu buruk maknanya, kan? Buruk apanya? Tapi karena dihiasi dengan takwil, ya, maka uh, seolah-olah ini enggak ada masalah gitu ya. Lakin madahabu fil haqiqati tahrifun. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya atau pada adalah tahrif. Ini beliau Syekh sampaikan. Ibnu Utsaimin mengatakan, sesungguhnya mereka sedang mentahrif bukan sedang mentakwil. Ah, gitu kira-kira. Lianna hulai sa'alihi dalilun sahih. Karena mereka tidak berpegang kepada dalil yang sahih. Jadi dalam mereka, dengan istilah mereka itu ta'wil. Padahal mereka adalah tahrif. Kenapa? Karena mereka tidak punya dalil yang sahih. Ya. nggak punya dalil mereka sahih. nggak ada dalil mereka, apa namanya ini, yang sahih. Mereka mengatakan itu sebagai ta'wil. Tidak. Pada kian sedang mereka mentahrif. Mereka sedang mentahrif. Illa annahum layas an yakulu tahriban Ya, Kecuali bahwa misalnya mereka tidak mengatakan, tidak sanggup mereka mengatakan ini tahrif. Mereka tidak mengatakan tahrif. Walau kalu, kalau seandainya mereka itu mengatakan hada tahrif, ini adalah tahrif. Ya, la ala Sungguh mereka mengumumkan terhadap diri mereka untuk menolak perkataan mereka. Kalau seandainya mereka mengatakan diri mereka adalah ahlu tahrif, ya orang-orang yang suka merubah lafaz atau makna sifat, tentulah mereka Secara otomatis mengumumkan, ya, kepada orang lain untuk ditolak perkataan mereka. Jadi, e, artinya, kalau asalnya mereka mengubah diri mereka dengan sebenarnya, menampakkan wujud mereka sebenarnya dengan mengatakan "Ahlu Ta'rif, ta Ahlu Ta'rif". Ya, kalau mereka mengatakan "Ahlu Ta'rif", sungguhlah mereka pada kian sudah mengumumkan bahwa perkataan mereka itu ditolak. Artinya mereka sendiri mengatakan diri mereka nggak bisa diterima gitu kira-kira ya. Tapi kan mereka nggak melakukan hal itu. Mereka justru uh, menamakan diri mereka dengan ahlu, dengan ahlu uh, apa namanya ini takwil, bukan ahlu tahrif. Sehingga orang lain pun tidak terlalu gilau, tidak terlalu jijik ya dengan bahasanya gitu ya. Mereka menerima. Oh ini kan takwil. Ah gitu seolah-olah baik ya dihiasi perkataan mereka dengan kata-kata yang menurut mereka indah namun pada kekatnya sedang mereka mentahrif atau mengubah lapas atau makna dari para sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walihada abbar al muallifu rahimahullahu taala bi tahrif duna ta'wilin ma anna katsiran mimman yatakallamuna fi hadzal bab yu'abbiruna bi nafi ta'wil ay yaquluna min ghairi ta'wil. Oleh karena itu al muallif rahimahullahu taala ya mengungkapkan dengan bahasa ta'rif ta bukan takwil. Ya ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan mengatakan mengeri tahrif. Ya, beliau enggak menggunakan mengeri takwil, ya. Kenapa? Ya, meskipun kebanyakan ya, kebanyakan orang me, mimman yatakallamuna fi hadzal bab dari orang-orang yang Uh, ber, berpendapat atau dari orang-orang yang berkata tentang bab ini tentang bab asma dan sifat yu'abruna takwil mereka mengatakan dengan nafi takwil artinya kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT tanpa takwil ah gitu ya min wil. itu bahasa mereka tapi yaquluna min ghairi mereka mengatakan tanpa takwil kalau Syekhul Islam tetap pada pendiriannya min ghairi Lakin ma'abbara bihil mu'allifu awla liwujuhin arba'atin. Tapi apa yang disampaikan, apa yang diungkapkan oleh mu'allif, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, itu lebih aula, lebih diutamakan. Liwujuhi arba'atin karena empat, empat sisi. Artinya, bahwa bahasa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dengan kata-kata min ghairi tahrif, itu lebih utama dan lebih baik ketimbang dibaca di, dikatakan mengeri takwil. Nah, saya ulangi ya. Jadi uh, kata uh, Syekh uh, Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Apa yang diungkapkan oleh uh, Syekh Hulisayu al Dengan kata-kata mengeri tahrif Itu ternyata lebih mengena ya, Ketimbang di menegari ta'wil Meskipun kebanyakan ulama yang berkata Ataupun menjelaskan tentang perkara sifat ini Selalu saja bahasa mereka mengatakan mengeri takwilin, wala ta'tilin, wala ta yifin, wala tamthil. gitu kan. Tidak menggunakan tahrif. Ya. Tapi uh, Ibnu Utsaimin mengatakan apa yang diungkapkan oleh Syekh Rizal Ibn Taimiyah rahimahullah ternyata lebih mengenal, lebih utama lagi daripada takwil. Ya, karena ada empat alasan atau dari segi empat sisi ya. Pertama, al-wajhul awal. Yang pertama, annahu lafzul ladzi ja'a bihi al -Quran. bahwa tahrif itu adalah satu lapas yang datang dalam Al-Qur'an. Bahwa kata tahrif itu datang dalam Al-Qur'an. Ya. Yeah. Fa inna Ta'ala sungguhnya Allah Azza berkata, berfirman, yuharrifunal kalima amma Mereka mengubah perkataan itu dari tempat-tempatnya. An-Nisa 46. Jadi menjadi syahid di sini yuharrifun. Harifin itu fil kan. Harrafa yuharifu tahriban. Tahriban itu masdar daripada harrafa yuharifu tahriban. Artinya mengubah dalam surah An-Nisa. Jadi ada dalil dalam Al-Quran. Bahwa tahri itu kan dari pasi. Kata jadian dari kata harrafa yuharifu tahriban. Wa ta'bir quran min ghairihi. Sementara ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Quran itu lebih baik. Lebih utama dari yang lainnya kan. Artinya, ungkapan yang datang dalam Al-Quran dan itu dijadikan sebagai hujah ya, itu lebih utama karena didukung dari Al-Quranul Karim daripada yang lainnya. Lianahu, ya, li, e, dikatakan Lianahu alal makna, karena itu lebih menunjukkan kepada maknanya, sehingga pilihan Taimiyah Syekhulis, dengan kata "tahrif" itu lebih aula, lebih baik daripada kata "tawil". Ta Selanjutnya, nanti kita lanjutkan ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bertahan di salam TV sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah Allah ta'ala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang berbahagia yang masih setia mengikuti kajian kita ini. Jadi pertama ungkapan Syekhul Salam Taimiyah dengan kata-kata harib itu lebih mengena. Ya, lebih memiliki makna yang dalam. Karena memang digunakan di lapas itu dilaku, digunakan di dalam Al-Quran. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Anahu adalu alal hal bahwa kata tahrib itu lebih menunjukkan kepada keadaan, lebih mengena kepada keadaan. Wa akrobu ilal adl dan lebih dekat kepada keadilan. Fal muawilu migeri dalilin leisa min al An nusam miyahu muawilan. Balil adilu an nasipahu bimayastahiku wahwa an yakuna muharriban. Kata Syekh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah. Bahwa kata tahrim itu itu lebih mengena ya alal hal di atas keadaan seperti ini dan lebih dekat kepada keadilan karena muawil ya muawil orang yang mentakwil orang yang eh, apa namanya ini orang yang mentakwil itu beri dalilin tanpa ada dalil laisa minal adli itu bukan bentuk keadilan anu mau muawilan kita namakan dia sebagai orang yang menakwil. Balil adlu an bima yastahiq. Bahwa kak, bahkan yang adil itu kita menyipatinya dengan sesuatu yang dia berhak untuk disipati. Wahwa an bahwa dia adalah muharrif. Karena memang makna ta'wil ini banyak ya. Nanti akan kita jelaskan. Ada makna ta'wil itu maknanya adalah tafsir. Ada makna ta'wil itu artinya akibat. Ada makna ta'wil itu maksudnya juga adalah Uh, me, me, uh, apa ya sorful an yaitu memalingkan lapasnya dari zohirnya ah begitu ini saya kira yang tepat yang ketiga itu makna yang ketiga itu memalingkan lapas dari makna zohirnya tanpa ada dalil nah mereka enggak dikatakan sebagai muawil, tapi mereka dikatakan sebagai muharif, gitu ya. Jadi saya ulangi bahwa kata Asyih Muhammad bin Salih Uthaymin pilihan Syekhul Islam dengan kata tahrif dari satu, sisi tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an ada dalilnya, sisi yang kedua, ya, ternyata ya, kalau orang-orang yang muawil itu dianggap mereka lah kita mereka katakan dirinya mereka muawil kan? Mereka katakan mentakwil bukan mentahrif. Kalau muawil tanpa dalil, ya, itu bukan sebuah keadilan kalau kita katakan dia muawil. Kenapa? Karena dia mentakwil tanpa ada dalil. Yang dia berhak ya apa? Kita katakan yang berhak dia katakan adalah muharrif bukan bukan muawil. Kenapa dia muharrif? Karena dia menafsirkan ataupun memalingkan lapasnya tanpa ada dalil. Kalau ada dalilnya ya boleh. Ini kan terkait dengan sifat bagi Allah. Kan? Mata mereka takwilkan dengan apa? Tangan mereka takwilkan dengan apa? Dengan nikmat atau dengan kekuatan gitu kan? Tapi tafsir mereka itu apa tidak didukung oleh dalil maka mereka nggak disebut sebagai muaf muawil atau mufasir tapi sebagai muharib merubah apa yang benar dari tangan tafsirnya tafsir tangan adalah tangan itu sendiri tapi apa kita katakan tangan Allah sama seperti dengan makhluk tidak sama makhluk saja sama-sama punya tangan beda kan tangan saya dengan tangan antum beda kita sama-sama makhluk kok tapi beda tangannya meskipun kita sama-sama punya tangan Antara makhluk saja berbeda apalagi dengan Sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhotifillah Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi yang lebih berhak kita katakan mereka ini sebagai sebagai muharrif bukan sebagai penakwil. Taib, alwajhu ats-tsalis al yaitu bentuk ataupun sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga yang menjelaskan bahwa tahrim itu lebih mengena istilah tahrib daripada ta'wil. Artinya untuk orang-orang yang uh, mengingkari ya ataupun menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya maka uh, kita katakan dia uh, apa muharrif ya lebih cocok ya lebih layak dan yang ketiga adalah anna ta'wila bighairi dalilin batilun bahwa takwil tanpa, da, tanpa dalil itu batil kalau ada orang menakwil tapi didasari tidak dasar dengan dalil maka takwilnya itu batil Nah, kan mereka diri mereka kan kata-kata ini takwil. Kami ini ahlu takwil, bukan ahlu tahrif. Ya kita udah bantah kan bahwa antum itu ahlu tahrif, bukan bukan antum itu ahlu takwil. Kenapa? Karena takwil itu batil tanpa ada dalil. Ah gitu ya. Yajibu albu'du anhu wa minhu, maka wajib kita jauh darinya dari takwil itu dan kita lari darinya. Karena ada apa? Takwil tanpa dalil itu batil, kebatilan. Maka kita harus jauh dari kebatilan, harus lari dari kebatilan. fihi Sementara menggunakan kata tahrif ya, itu lebih ablagh, lebih dalam. Ya, lebih membekas. Ah gitu. Kenapa? Karena memang itu tadi mereka itu mentakwil tanpa dalil. Kalaulah ada orang mentakwil tanpa dalil, maka dia layaknya disebut sebagai penahrif, bukan penakwil. Ah, gitu ya. Sebagai apa? Sebagai penahrif, bukan sebagai penakwil. Sebagai pentahrif dia. Ya. Nah, karena kenapa? Karena dia menawilkan tanpa dalil gitu loh. Kalau dia mentakwilkan dengan dalil ya enggak ada masalah. Lama dalilnya benar, cara pendalilannya benar gitu kan. Nah, jadi menggunakan kata tahrif itu lebih mengenak, ya. Tampiro minat tawil dan sebagai bentuk jauh ke lari dari tawil. Karena kalimat tawil di sini menjadi menjadi apa ya? Menjadi rendah, menjadi hina gitu ya, menjadi uh, tidak bagus, menjadi negatif maknanya. Kenapa? Karena digunakan tanpa dalil. Mereka mengubah sesuatu tanpa dalil lalu mereka katakan itu takwil. Padahal takwil itu kalimat yang bergengsi, kalimat yang baik gitu kan. Tapi akhirnya mereka menodai makna takwil itu sendiri. Nah, gitu maka cocoknya mereka bukan antum tidak sedang mentak tidak sedang mentakwil, tapi antum sedang mentahrif. Li'anna tahrifa la yaqbaluhu ahadun karena tahrif itu tidak bisa diterima oleh salah seorang pun. Laki ta'wil lain, tapi takwil itu lebih lembut ya tak nafsu jiwa bisa menerimanya watas tafsilu an maknahu dan watus an maknahu dan diminta penjelasan dari maknanya Jadi kalau takwil gitu kan kita butuh lagi takwil apa maksud takwil ah gitu jadi kita masih mencari-cari maknanya Amma tahrib bimujar manakulu kulu hada tahrifun yang firul insanu minhu. Adapun tahrib, ya dengan kita mengatakan kata tahrib kita katakan ini tahrib yang pirul insanu minhu manusia pun lari darinya dengan kita katakan tahrib saja manusia langsung lari ya wa kana kadzalik fa tahrib Biman khalafu salafi al yaqumin min ta'wil oleh karena itu penggunaan kata tahrif kepada mereka mereka menyelisihi jalan salaf itu lebih layak daripada menggunakan kata takwil. Jadi mereka-mereka mereka yang menyelisihi salaf dalam uh, permasalahan sifat bagi Allah, ya maka mereka lebih layak dikatakan sebagai ahlu tahrif. Mereka-mereka mereka yang menyelisihi jalan salaf dalam perkara yakni sifat bagi Allah maka mereka lebih layak dikatakan sebagai uh, apa namanya ahlu tahrif, bukan takwil, ya. Kenapa? Karena itu lebih layak, lebih cocok lebih pas ya disematkan mereka sebagai ahlu sebagai ahlu tahrif bukan ahlu ta'wil ah, demikian ikhwan tefillah azani ta'ala wa jamian para pemirsa salam tv yang berbahagia jadi kalau boleh kita ulangi dari yang pertama tadi kenapa syekhul islam ibn memilih redaksi dengan tahrif karena kata tahrif itu didukung dalam Al-Quran, dalam Anisa An tadi yang sudah kita sampaikan dalam surah Anisa, An yakni ayat 46, yang kedua bahwa itu lebih adil karena memang itu lebih mengena kita katakan dia ahlu tahrif daripada ahlu daripada ahlu apa ahlu tawil ya yang ketiga ini permasalahannya adalah ketika mereka sebut diri mereka sebagai ahlu tawil ya ini nggak bisa kenapa karena mentawil tanpa dalil itu sebuah kebatilan itu sebuah apa sebuah kebatilan maka mereka layaknya disebut sebagai ahlu ta ahlu tahrif bukan ahlu takwil ya al rabi sisi yang keempat kenapa pilihan Syekhul Islam Ibnu itu lebih layak dan lebih cocok ya dikatakan sebagai ahlu sebagai ahlu apa namanya ini ahlu tahrif ya bukan ahlu takwil pilihannya uh, sisi yang keempat ana laisa kullahu takwil secara umum tidaklah tercela semuanya. Ternyata kata takwil itu secara umum tidak tercela. Laysa madzmuman kullahu, bukan tercela semuanya. Qala Nabi alaihi alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu tawil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Allahumma faqihhu fid-din," ya Allah jadikanlah dia faqih dalam agama ini. "Wa 'alimhu tawil dan ajari dia di tafsir. Siapa yang dimaksud di sini? Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radallahu taala anhuma ketika itu kecil ya Ibnu Abbas masih kecil beliau doakan ini ya ya beliau doakan kepada si uh, Abdullah bin Abbas apa kata Nabi Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil ya Allah pakihkan dia dalam perkara agama dan ajarilah dia tentang ta'wil maka Ibnu Abbas disebut dengan tur, uh, apa namanya habru hadil ummah ulama nya umat ini ya turjumanul Qur'an orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. Maka kalau kita lihat apa namanya dalam tafsir-tafsir para ulama selalu saja kutipan-kutipan dari Ibnu Abbas ini, ya. ini sangat sangat banyak sekali. Ya, Abdullah bin Abbas ini. Ya, itu sangat sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mereka beliau uh, radhiyallahu taala anhu memang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan doa Allahumma faqihu fid ya Allah jadikanlah dia faqih dalam perkara agama wa'allim ta'wil. Dan ajarilah dia ta'wil itu tafsir. Jadi tidak serta-merta makna ta'wil itu tercela ya. Tidak, Nabi menggunakan, menggunakan kata ta'wil di sini. Ta'wil maknanya di sini apa? Nak tafsir. Ah, begitu ya. Wa ta'ala, Waqala Allah ta'ala dan Allah wa'ala berfirman. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentang ta'wilnya. illallah warasikhuna bil ilmi yaqulun kecuali Allah dan orang-orang yang kuat di dalam ilmu yaqulun mereka berkata dalam surah al imran ayat yang ketiga 3 ke-7 ya dalam surah al imran ayat yang yang ke-7 jadi wa ma ya'lamu ya ta'wilahu illallah warasikhuna bil ilmi yaqulun dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah warasikhun dan orang-orang yang kuat di dalam ilmu yaqulun mereka mengatakan ini potongan surah al imran ayat yang ke-7 Maka bagaimana kata asy di sini famtadahha famtadahhum fa ya'lamuna ta'wil. Maka Allah SWT memuji mereka ya, kenapa? Karena mereka mengetahui yang namanya ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya tafsirnya. Nah, ya, gitu. Jadi kan di sini berarti tidak tercela. Tidak tercela itu ta'wil. Wa ta'wil laysa kulluhu ya, laysa kulluhu madzmuman ya dan takwil tidaklah semuanya itu tercela liana takwil lahu ma'anin karena takwil itu sendiri memiliki memiliki banyak makna memiliki banyak makna jadi tidak takwil itu hanya satu tapi banyak makna ya lebih makna tafsir ada kadang-kadang takwil itu maknanya tafsir wa yaqulu al ma'al dan terkadang makna takwil itu adalah al aqibat aqibat wal ma'al dan tempat kembali. makna dan bisa juga makna ta'wil itu memalingkan lafaz dari zohirnya. memalingkan maknanya dari zohir lafaznya. Ini beberapa makna daripada ta'wil. Jadi tidak semua ta'wil ini tercela kan? Tidak semua. Tapi kalau sudah tahrif, oh tidak ada pilihan. Semua tahrif itu tercela ya. Tapi kalau ta'wil terkadang maknanya tidak tidak tercela. Ikhwati fillah azzaillahu taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada diri saya pribadi dan antum sekalian dimanapun berada. Hada wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.